Jika net ya, action tinggal turun ya. Yes. Action ya, meta dari sini meta adanya. Sudah meta ulang gayanya dari. Ini dia masuk keluar ke mana? Iya. Ini di mana? Kita dulu. Lagi ya. Ya. And sedikit banget and action. Mereka tahu aku yang nabrak, aku harus kabur. Hei, jangan lari! Turun! Jangan coba-coba kabur ya! Ayo! Turun! Kamu harus tanggung jawab! Pokoknya kamu harus tanggung jawab ya! Kamu kan udah nabrak tadi! Ayo, bawa! Ayo, kita bawa! Ayo! Ya Allah, Bu! Kenapa, Bu? Turun, cepat! Kamu harus tanggung jawab! Hai guys, nama aku Meta Permadi. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen YouTube-nya Wahyudin Sabrina. Oke? Ini gimana? Sabar ya menanti. Ya, jadi nanti apa? Coba Mama kan gimana? Jadi sama ini pegangan ini. Jadi gojek ya. Oke. Jadi kita tinggal ketahuin. Ya, oke sayang. Kan enggak dipakai. Apa ya yang aku lakuin biar aku banjir terus pas lagi acting air matanya? Semua itu sih semua berawalnya dari baca skenario sih. Kalau kita udah masuk ke ceritanya, di luar mungkin nanti kan kalau udah capek, udah jam 12 malam atau apa, kita susah untuk konsentrasi di luar trik itu ya. Pokoknya pertamanya itu harus masuk dulu ke skenarionya biar gampang bisa mendalami, dan kadang juga lawan main berpengaruh banget biar kita lebih dapet manisnya. Action. Halo Mbak, tolong saya Mbak, perut saya gerah. Kamu yang nyata gue, aku bisa ngasarkan ya. Iya Mbak. Saya nggak perlu lagi. Poli apa poli? Tahan neng, saya kembali lagi. Sakit banget neng. Tak. Sakit neng, sakit neng. Aduh, bapak. Ya, kita nggak main dengan. Ya, ya. Apa? Terakhir. S5. Yang paling ribet itu kalau syuting sama anak kecil sebenarnya. Mungkin ya mereka ya banyak kan yang lucu ya kan. Tapi kan kadang mungkin ada yang nggak bisa diarahin. Terus mungkin mereka juga belum mengerti juga. Mungkin kadang bukan keinginan dia yang pengen syuting. Kadang mungkin keinginan orang tuanya yang pengen syuting. Jadi agak ribet di situnya sih. Mungkin secara personal kayak misalnya kalau misalnya lagi nggak acting nggak apa, mungkin kita nggak ada masalah. Cuma kan kalau misalnya apalagi kita yang misalnya udah dewasanya, udah benar-benar totalitas banget sama actingnya, terus tiba-tiba ada anak kecil yang kayak gitu ya, kita kesel, jadi kesel banget, itu nyebelin banget. Sip, lanjut.
kamu gak usah khawatir soal balita. Rezeki anak itu pasti ada. Jangan lupa share, like, and subscribe YouTube-nya Wahyudi Sabrina. Oke, okay. Thank you.